sound of Hard Rock FM. Let's enjoy your life. Hard Rock FM. Isin po ini Hard Rock FM Bali, radionya Samatan Bali. Gimana Hard Rockers? Apakah semua resolusi lo di tahun 2023 ini sudah tercapai satu per satu nih, satu-satu kayak lagunya Ed Gitaf yang baru aja gue puterin? Kalau belum, gak apa-apa, bisa diulangin lagi di tahun depan. Dan mungkin nih lo bisa masukin salah satu resolusi yang menurut gue ini recommended banget. Karena kenapa? Kita semua sadar banget kan Hard Rockers, kalau kita nih udah mulai gila-gila sosmed. Udah kerja, buka sosmed, istirahat buka sosmed, di hari-hari bersantai pun kita buka sosmed, rasanya gak ada liburnya gitu. Kita selalu aja menyempatkan diri buat buka sosial media. Nah ini gue mau ngasih bukan cara sih, lebih ke tips gitu kan. Kira-kira sebenarnya butuh berapa lama sih kita tuh detox atau istirahat dulu dari sosial media kalau dari clickdokter.com. Jadi katanya secara umum waktu yang dianjurkan tuh sebenarnya 30 hari. Jadi kita bisa memulai detox tuh secara bertahap selama 7 hari dulu. Setelah itu baru lebih lama lagi. Jadi sama kayak kita nge-gym, mungkin kayak berapa kali ngulang, terus akhirnya terus sampai akhirnya bisa 30 hari. Dan hasilnya nih katanya ada laporan dari beberapa orang ternyata berhasil melakukannya dalam waktu 1 tahun tanpa sosial media. Gimana Hard Rockers? Apa kalau tertarik nih buat mencoba detox ini dan masuk dalam salah satu resolusi lo tahun depan? Karena gak cuma ngejar-ngejar duit yang butuh istirahat Hard Rockers, tapi main sosial media juga. Pak, ajarin saya marketing. Harus mikirin brand awareness, brand perception, brand image, top of mind, product education, campaign kreatif, unique selling point, semuanya. Kok ribet? Kata siapa marketing itu gampang? Tapi tenang, bisa kok dibuat gampang. Kasih aja urusan promosi produk kamu ke Hard Rock FM Bali. Because we know what to do. We love the art of marketing. Tinggal email aja ke bali@hardrockfm.com atau DM Instagram @hardrockfmbali. Kalau bisa gampang, kenapa harus susah? Let's enjoy your life. Hard Rock FM. It's your point it, Hard Rock FM Bali, the only lifestyle and entertainment station. Aduh, udara panas nih emang bener-bener bikin kesehatan tuh juga jadi rasanya terganggu juga gitu Hard Rockers. Kayak sekarang gue lagi kepanasan banget karena di cuaca di luar juga panas banget. Dan gue sesak nafas. Tapi tenang aja, masih bisa semangat nemenin Hard Rockers sampai jam 6 sore nanti. Ngomong-ngomongin soal cuma panas aja yang bisa bikin sesak nafas, tapi pengeluaran. Apalagi kalau akhir tahun tuh banyak banget tuh yang harus dibeli. Beli buat peralatan Natal, peralatan tahun baru, sampai mungkin ada yang sampai renovasi rumah. Nah tenang aja nih, buat yang lagi mau merenovasi rumah, mau bikin usaha atau apapun itu di akhir tahun ini, Depo Bangunan siap meringankan beban Hard Rockers. Karena mereka punya promo super sale yang berlaku hanya hari Minggu 10 Desember dengan ekstra diskon 10% pasti untuk semua barang bertanda khusus. Juga diskon hingga 42%. Terus buat yang belanja dengan kartu kredit Mandiri dan BNI bisa dapat potongan sampai Rp150.000 dan belanja dengan cicilan 0%. Ada juga gratis ongkir untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, kupon undian berkesempatan memenangkan hadiah total 12 miliar serta member gratis. Jadi langsung aja datang ke Depo Bangunan Teku Umar Barat yang buka di jam 7 pagi dan langsung informasi selengkapnya bisa hubungi 0811-3398-907, follow Instagram @depobangunantimur dan download aplikasi Depo Bangunan di Play Store dan App Store. Belanja bahan bangunan lengkap, nyaman dan murah hanya di Depo Bangunan. Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp1.000 saja. Jangan sampai gak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali.
Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali. Let's enjoy your life. Hard Rock FM. Isi rumpu ini Hard Rock FM Bali, the only love selain entertainment station. Selama setahun ini apakah lo sering banget nih liburan Hard Rockers? Atau jangan-jangan malah jarang banget karena lebih sibuk buat mencari duit gitu, atau mungkin lebih bucin sama pasangan, akhirnya jadi jarang liburan. Kayaknya tahun depan lo harus masukin banget deh list buat liburan beberapa kali dalam setahun. Karena katanya nih Hatrickers, pergi liburan tuh ternyata bikin orang lebih bahagia bahkan daripada menikah katanya. Jadi ada studi yang dilakukan sama Booking, katanya bagi sebagian orang liburan tuh memberikan kebahagiaan yang lebih besar daripada momen penting lainnya dalam kehidupan. Dan penelitiannya juga menemukan bahwa masyarakat saat ini sangat menghargai pengalaman liburan. Makanya liburan menduduki peringkat teratas sebagai penyebab kebahagiaan utama dalam hidup mereka. Jadi gitu Hard Rockers, mungkin kalau lo ngerasa tahun ini kok begitu cepat, terus banyak strugglingnya, jadi lebih gampang stres segala macam, mungkin karena lo kurang menyempatkan diri buat liburan Hard Rockers. Ya sebenarnya sih mau menikah, mau katanya kalau di survei ini kan dibilang lebih bahagia daripada menikah, punya anak atau apapun itu, pokoknya nomor satu. Sebenarnya sih gak juga ya Hard Rockers. Karena menurut gue nomor satu yang bisa bikin kita bahagia, mau kita menikah, mau kita gak menikah, mau punya anak ataupun enggak, itu adalah duit. Karena liburan kan butuh duit. Let's enjoy your life. Hard Rock FM. Isi rumpu ini Hard Rock FM Bali, the only love silent entertainment station. Kamu capek ya? Kalau udah lagu ini gue ingetnya sama tren-tren TikTok gitu. Kamu capek apa kamu lelah ya? Agak lupa gue, pokoknya kalau udah di bagian itu langsung kamu lelah ya, sama aku juga. Apalagi kalau lagi weekend-weekend kayak gini dapat notifikasi dari chat yang ngomongin kerjaan, kalau enggak di email gitu paling sering. Nah makanya nih banyak banget beberapa orang yang memilih untuk mematikan notifikasi atau kalau bisa itu matiin handphone saat weekend. Karena menurut mereka notifikasi tersebut tuh bisa mengganggu mood atau hari-harinya. Dan ternyata emang ada loh orang yang takut ngelihat notifikasi chat. Kalau dari halodoc.com katanya tuh zaman-zaman WFH itu mulai bermunculan tuh orang-orang yang takut ngelihat notif atau yang dulu tuh disebutnya WhatsApp anxiety. Ini bisa terjadi karena kita terlalu sering mendapat notifikasi chat yang terus-menerus. Kita pun jadinya was-was dan memikirkan apa isi chat itu. Selain itu, meningkatnya jumlah pesan yang belum sempat kita baca dan balas juga bikin kita merasa cemas. Apalagi saat chattingan bisa jadi kata-kata yang kita ataupun yang orang lain kirim sering banget di apa yang kita maksud. Jadi mungkin kita ngechatnya baik-baik, tapi si orang yang membaca jadi tersinggung gitu. Ataupun mungkin kita lagi lelah, lagi capek, lagi harinya lagi gak baik, terus tiba-tiba dapet chat yang sebenarnya mereka baik-baik aja ngomongnya gitu, tapi kita bacanya kok kayak nih orang kenapa gitu kan. Nah itu tuh makanya mengirim chat baik-baik atau sebenarnya gak ada maksud untuk menyinggung, malah dikiranya marah atau menyinggung Hard Rockers. Makanya gue juga jadi salah satu tipe yang kalau udah weekend ataupun selesai jam kerja itu biasanya matiin notifikasi. Bukannya gimana-gimana gitu Hard Rockers. Mungkin kalau untuk beberapa orang mikir biar kenapa sih kayak gitu lebay banget, tapi emang untuk beberapa orang seperti gue, melihat notifikasi chat mau itu kerjaan, orang-orang terdekat atau apapun itu rasanya risih gitu. Kalau lagi pengen istirahat, pengennya tuh hidup tenang aja, gak mau menerima chat-chat dari siapapun. Apalagi kalau chatnya dari mantan, udah makin buruk lah hari-hari kita kan. Let's enjoy your life. Hard Rock FM. Isi rumpu ini Hard Rock FM Bali, the only love selain entertainment station. Ardito Pramono sudah. Carilah kebahagiaanmu sendiri Hard Rockers. Sebenarnya bahagia itu
Gak begitu ribet sih, yang simpel-simpel aja. Mungkin kalau lo anak perantau, terus kali ini Natal tahun baru gak bisa pulang, ya udah rayaan aja sendiri atau sama teman-teman terdekat ke Desa Maya Seminyak Bali gitu kan, yang punya Joys and Festive Charms. Jadi mereka punya rangkaian perayaan festif istimewa dengan suasana mewah tropis Bali yang punya beragam acara menarik untuk Hatrogers pastinya. Mulai dari Christmas Eve Dinner 24 Desember itu mulai jam 6 sore, mereka punya 4 courses menu berbeda hanya dengan Rp990.000 plus plus per pax, yang dipadukan dengan iringan paduan suara Natal di Breeze yang membuat liburan semakin tak terlupakan. Terus di Christmas Day 25 Desember dari jam 12 siang, family style lunch hanya dengan Rp700.000 plus plus per pax. Itu benar-benar berkesan banget buat teman-teman yang mungkin datangnya sama keluarga. Dan New Year's Eve 31 Desember mulai jam 7 malam ada buffet dinner dengan free welcome cocktail hanya dengan Rp2.500.000 plus plus per pax. Itu sambil ditemani live DJ dan live duo violin. Makanya jangan sampai nih melewatkan semua rangkaian acara fest. Masuk spa spesialis yang menawarkan pengalaman spa menenangkan dari Desa Maya Seminyak Bali. Kalau pengen tahu informasi lebih lengkapnya bisa banget hubungi ke 0361-731-149, email ke info@thesemayabali.com, bisa cek website juga di www.samayabali.com/seminyak, dan bisa juga nih follow Instagramnya di @thesamayaseminyak. Izin pun ini Hardrock FM Bali, Radio Nesameton Bali. Paling ditunggu-tunggu Hardrockers kalau udah gajian itu adalah belanja kebutuhan gitu kan. Salah satunya mungkin kebutuhan untuk peralatan rumah, atau mungkin Hardrockers sekarang lagi ngebangun usaha atau lagi mau renovasi rumah. Itu biasanya budgetnya tuh membengkak Hardrockers. Jadi kita suka aja belanja terus yaudah beli-beli aja deh, yang akhirnya ternyata malah budgetnya berlebih. Nah makanya nih, hadirlah depo bangunan yang bikin budget lo malah bukan cukup lagi, tapi malah kurang dari budget gitu Hatrickers. Karena mereka punya promo super sale yang berlaku hanya hari Minggu, hari ini 10 Desember. Mereka punya ekstra diskon 10% pasti untuk semua barang bertanda khusus, dan juga diskon hingga 42%. Terus buat yang belanja dengan kartu kredit Mandiri dan BNI itu bisa dapat potongan sampai Rp150.000 dan belanja dengan cicilan 0%. Nggak sampai di situ aja, buat para warga Denpasar dan sekitarnya itu mereka punya gratis ongkir untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, serta kupon undian berkesempatan memenangkan hadiah total Rp12 miliar serta member gratis. Jadi tunggu apa lagi, mumpung masih buka nih, karena bukanya dari jam 7 pagi, langsung aja datang sekarang ke depo bangunan Teku Umar Barat. Dan kalau pengen tahu informasi selengkapnya bisa hubungi aja nomor 0811 3398907, atau follow Instagramnya di @depobangunan.timur, dan download juga tuh aplikasinya Depo Bangunan di Play Store dan juga App Store. Belanja bahan bangunan lengkap, nyaman dan murah hanya di Depo Bangunan. Enjoy your life, Hard Rock FM. 7.8 Hard Rock FM Bali, the only love silent entertainment station. Tulus pamit jadi lagu terakhir nih yang Al puterin di Sunset Session buat Hard Rockers. Karena udah waktunya Al pamit, karena sudah berapa jam itu 3 jam nemenin Hard Rockers. Sekalian mau ngingetin nih, besok hari Senin, jadi buruan istirahat. Kalau emang pengen jalan-jalan, silakan jalan-jalan mumpung masih bisa, karena besok udah sibuk kerja. So Alphamet, thank you banget. Worryless dance more with 87.8 and have a tricky day. Bye.